percaya atau tidak, bahasa Melayu merupakan bahasa yang agak terkenal juga dekat beberapa negara. Ramai juga sebenarnya yang dah mendalami bahasa ibunda kita ni tau. Termasuklah dengan beberapa mak salih ni yang telah menjadi fenomena dekat media sosial sebab mereka fasih berkomunikasi dalam bahasa Melayu. Yo, Mamin kembali lagi bersama saya Rian Dai. Kawan, gimana kabarnya? Sehat, mudah-mudahan sehat selalu, dan yang punya utang semoga segera lunas utangnya, yang belum punya jodoh semoga segera dapat jodoh kawan, amin. Oke kawan, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat kalian yang selalu setia menonton video-video saya ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Saya doakan mudah-mudahan kalian dipanjangkan umurnya, disehatkan selalu, dimurahkan rezekinya, diperlancar segala urusannya, urusan dunia maupun urusan akhirat, amin. Oke kawan, dan saya juga berharap mudah-mudahan kalian tidak bosan-bosan menonton video saya ini. Eh kawan, video kali ini saya mendapatkan lagi sebuah kiriman video dari subscriber saya, yaitu sebuah video yang merangkum, sebenarnya lebih sih 5, cuman dia merangkum cuma 5 kawan, sebenarnya lebih, yang saya tahu lebih ya, banyak bukan cuma 5 kawan, yang pasti Mat Saleh yang pasti berbahasa Melayu Malaysia. Nah, jadi ini video ini telah merangkum 5 Mat Saleh yang pasti bahasa Melayu, kawan. Nah, jadi apa sih penyebabnya Mat Saleh ini hingga mau belajar bahasa Melayu? Apa sebabnya? Ini dia itu mungkin karena faktornya banyak sekali kawan, mungkin karena bahasanya yang enak didengar, bahasanya yang santun, bahasanya yang mendayu-dayu, jadi yang di telinga itu enak kedengarannya, mungkin karena itu. Jadi karena kesopanan, karena adabnya, jadi dia memikat hati Mat Saleh untuk belajar bahasa Melayu kawan. Nah, jadi kalian harus beruntung sekali orang Malaysia karena Mat Saleh ini mau belajar langsung bahasa Melayu kawan. Nah, kita harus apresiasi Mat Saleh ini kawan, dia orang luar bukan orang Malaysia, tapi dia mau belajar bahasa Malaysia kawan, khususnya bahasa Melayu. Oke, kita simak saja videonya, siapa sajakah Mat Saleh yang pasti berbahasa Melayu kawan. Oke, sebelum lanjut menonton video ini, alangkah baiknya tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan tanda loncengnya, dan juga ikuti sosial media saya, ada Facebook, IG, dan TikTok. Oke, saya mengingatkan lagi buat kalian, alangkah baiknya kalau menonton video itu sampai full biar kalian tidak gagal paham. Oke, kita simak videonya bersama-sama. Hai semua, percaya atau tidak, bahasa Melayu merupakan bahasa yang agak terkenal juga dekat beberapa negara. Ramai juga sebenarnya yang dah mendalami bahasa ibunda kita ni tau. Termasuklah dengan beberapa mak salih ni yang telah menjadi fenomena dekat media sosial sebab mereka fasih berkomunikasi dalam bahasa Melayu. Hello, Cik Joya dah sampai ni. Seperti yang kita semua tahu, Daniel Tyler atau lebih mesra dipanggil Mat Dan telah mendapat perhatian ramai seolah-olah tak sangka seorang Mat Saleh ni fasih berbual dalam bahasa Melayu. Bukan je cara cakap tu laju, malah pekat dengan logat Terengganu tau. Warga Bristol yang telah berusia 31 tahun ni mulanya tiba di Malaysia pada tahun 2009 untuk melancong di Pulau Kapas. Tetapi cintanya pada suasana Malaysia telah berputik kerana mendapat layanan yang baik daripada penduduk tempatan. Sejak tu lah dia nekat untuk menetap dan mempelajari cara hidup serta dialek Terengganu yang memakan masa selama 3 hingga 4 tahun. Sejak namanya viral, dia telah mendapat peluang untuk menjadi selebriti serta mempunyai rancangan travelognya sendiri, terbitan Astro. Dan ini jemaah Reha berada di Jabar Rahmah. Haa, memang rezeki dia lah kat Malaysia ni kan? Dia pun telah memperisterikan seorang gadis tempatan pada 2017 dan telah dikurniakan seorang putera. Cuma seorang Mat Saleh yang suka makan. Inilah pengenalan diri yang tertera kat laman Instagram dan Facebook Mat Saleh berjiwa Melayu yang seterusnya ini, iaitu Rhys William. Rhys yang berasal dari Britain ni mulanya datang ke Malaysia pada tahun 2012 sebanding bercuti. Tetapi kemudiannya, jejaka ini jatuh cinta dengan Malaysia lalu terus memutuskan untuk menetap di negara ini. Pada 2014, Rhys mula belajar bahasa Melayu dan telah menulis sebuah blog Jalan-Jalan Cari Makan di Malaysia. Katanya, tujuan dia menubuhkan blog itu adalah untuk memperkukuhkan penguasaan bahasa Melayu. Ternyata usaha itu semakin baik berbanding sebelumnya. Turutnya lagi, apabila sudah lama bercakap dalam
dalam bahasa ini, dia boleh membina ayat itu dengan sendirinya. Ah, cuaca macam ni memang buat saya rindu Malaysia. Riz juga pernah berkata dalam satu wawancara, kalau nak merasai sepenuh pengalaman di satu-satu negara, lebih baik bertutur dalam bahasa mereka. Pada Jun 2019, telah tular satu video di media sosial yang memaparkan seorang wanita warga England bernama Rita Kansomrafi fasih dengan logat Pulau Pinang. Rita yang berusia 36 tahun ini fasih berbahasa Melayu kerana ibunya yang berbangsa Melayu telah berkahwin dengan warga England. Menurut wanita kecukan ini lagi, dia belajar bahasa Melayu kerana setiap kali pulang ke kampung di balik pulau, banyak kisah yang dia mahu ceritakan kepada neneknya itu. Tetapi malangnya nenek kesayangan tidak tahu berbahasa Inggeris pula. Ha, sebab pula dia belajar bahasa Melayu. Bukan itu sahaja, Rita juga mempunyai kakak angkat yang berasal dari Malaysia dan telah mengenalinya ketika berusia 10 tahun lagi. Bagaimanapun, hubungannya dengan keluarga angkat itu terputus selepas Rita mengikuti bapanya menetap di England. Namun telah bertaut kembali selepas pencarian mereka di Facebook. Nama wanita rakyat Australia ini iaitu Cassidy Anderson menjadi bola hangat setelah video dia menyanyikan lagu Melayu iaitu Ombak Rindu menjadi viral pada 2012. Malah video yang mendapat tontonan sebanyak lebih 2 juta kali itu menjadikannya artis mat salih wanita pertama yang dicalonkan di Anugerah Planet Music pada 2012. Turut wanita cerita ini, pada permulaan dia tak tahu pun bertutur dalam bahasa Melayu. Tetapi cintanya terhadap bahasa dan budaya Melayu semakin mendalam setelah mula menyanyikan lagu-lagu Melayu tempatan. Malah, Cassidy telah mereka hashtagnya sendiri di Instagram dan YouTube dan mula mencuba pelbagai kegiatan yang berkaitan budaya Melayu. Kalau nak tahu, lagu daripada Allahyarham Tan Sri P. Ramlee pun dilayan tau. Tetapi dia mengaku yang dia masih belum betul-betul fasih dalam bahasa ini. Yang terakhir, dia lah Ben atau lebih dikenali sebagai Cikgu Ben atau Ben. Ben ni sebenarnya antara mak salih yang pertama viral kat Malaysia sebab pandai cakap bahasa Melayu tau. Dijangka yang berasal dari Amerika ni pernah mengajar subjek English kat Sabah pada 2006. Namun, masalah yang dihadapi ketika itu adalah pelajarannya guna bahasa Melayu sebagai bahasa pengantara. Jadi, Ben pun belajarlah bahasa kebangsaan ni untuk memudahkan komunikasi, pembelajaran dan pengajaran buat anak muridnya di Sabah itu. Sekarang, ada di Bazar Ramadan sini. Jalan cari makan. Kini, Ben mengendalikan sebuah perniagaan yang mengajar bahasa Inggeris kepada penduduk Thailand. Kadang-kadang, ayat yang mereka sebut ni simple je. Tapi bila kita tahu dia bukan berasal dari tanah air kita, tentunya kita akan terpesona kan? Apa yang lagi bangga apabila mereka bersungguh-sungguh belajar bahasa Melayu kerana cinta mereka terhadap negara Malaysia? So, marilah kita sama-sama memartabatkan bahasa kebangsaan kita, okey? Bye! Bye! Nah, kawan je itulah. 5 mat saleh dan ada 1 minah saleh kawan yang pasti berbahasa Melayu kawan. Nah, buat kalian yang pasti ini masih banyak sebenarnya mat saleh dan minah saleh yang pasti bahasa Melayu. Nah, buat kalian, nah tugas kalian sekarang tulis di kolom komentar siapa saja yang tambahkan yang menambahkan, jelas tulis di kolom komentar kawan. Namanya siapa, negaranya dari mana? Tulis di kolom komentar yang pasti berbahasa Melayu, tulis di kolom komentar kawan. Oke kawan, nah jadi tadi ada yang karena dia jadi guru di Malaysia dan dia mau gak mau harus belajar bahasa Melayu. Nah, dan juga ada karena senang bercerita dengan sang nenek-nenek yang ada di Malaysia kawan, dan dia rela atau bukan rela ya, dia benar-benar sungguh-sungguh belajar bahasa Melayu agar dia paham apa yang dicakap sama nenek-nenek tersebut kawan. Banyak sekali kawan faktornya. Nah oke kawan, mungkin videonya sampai sini dulu, dan buat kalian yang punya video dan ingin direction, kirim saja videonya ke sosial media saya kawan. Mohon maaf segala kekurangannya. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe, bukan tombol subscribe, tekan tombol like-nya kawan, dan share video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian. Mohon maaf segala kekurangannya. Kita bertemu lagi video selanjutnya. Sekali lagi, subscribe channel ini biar kalian bahagia dan nyalakan tanda loncengnya biar kalian selalu bahagia. Oke, bye-bye.